Persib Bandung mewaspadai Persik Kediri dalam laga pekan ke-29 Liga 1 2022-23. Pertandingan itu akan tersaji di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Rabu, 8 Maret 2023. Gelandang Persib Bandung, Mark Klok pun nampaknya telah mengendus kebangkitan tim berjuluk Macan Putih itu. Bukan tanpa alasan pemain naturalisasi itu mengatakan hal tersebut. Pasalnya, tim besutan Divaldo Alves itu sedang dalam tren yang baik dalam 3 laga terakhir. Persik Kediri berhasil menang besar 5-1 kontra Rans Nusantara. Kemudian berhasil menang tipis 3-2 saat menghadapi Arema FC, dan yang terbaru skuad Macan Putih berhasil menang 2-0 saat menjamu Barito Putra. Persib wajib meraih kemenangan atas Persik di pertandingan tersebut untuk menjaga persaingan di papan atas. Untuk itu, pemain kelahiran Belanda itu mengaku akan menjalankan setiap pertandingan tersisa dengan konsentrasi penuh, bak pertandingan final. Jelang menghadapi laga tersebut, Persib Bandung telah memulai persiapannya dengan berlatih di lapangan Pusdikpom, Kota Cimahi, Jawa Barat sejak Minggu, 5 Maret 2023. Sebelumnya, tim berjuluk Pangeran Biru itu diliburkan selama 2 hari setelah pertandingan melawan Persija Jakarta pada pekan ke-28 ditunda. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!